pernah nonton serial The Handmaid's Tale? Kalau pernah, kamu tahu kan ini serial tentang apa? Nah, kalau belum pernah, serial ini mengisahkan dunia distopia ketika kesuburan perempuan menjadi langka. Para handmaid lalu dikasih tugas khusus buat melahirkan anak. Kekhawatiran macam itu nyatanya tak cuma terjadi di serial belaka. Cina mungkin jadi salah satu negara yang khawatir dunia distopia semacam itu hadir. Baru-baru ini, negara tirai bambu itu membolehkan tiap pasangan punya 3 anak. Peraturan ini melonggarkan batas 2 anak yang sudah diberlakukan sejak 2015. Bahkan, pada 1980-an, Cina malah sempat batasi tiap pasangan hanya boleh punya 1 anak. Salah satu sebabnya adalah angka kelahiran di Cina yang mengkhawatirkan. Kiwari, tingkat kelahiran di Cina ada di angka 1,3 atau di bawah standar yang dibutuhkan untuk mempertahankan stabilitas populasi. Cina juga mencatatkan penurunan angka kelahiran 15% per tahun. It really impacted by the increasing cost for having children, to bring up children, and also it also another factor is more women in education at work, and a better access for contraception, and also we have some the pollution that really damage the sperm quality. Namun fenomena menurunnya angka kelahiran tak cuma terjadi di Cina. Di Amerika Serikat, pada 2018 angka kelahiran berada di tingkat paling rendah dalam 32 tahun, yakni sebanyak 59,1 kelahiran per 1000 perempuan. Di Uni Eropa, angka kelahiran terus menurun pada 2016 sampai 2019. Pada 2019, angka kelahiran di benua itu tercatat sebesar 1,5. Sedangkan di Korea Selatan, tingkat kelahiran anak hanya 1,2 pada 2018. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kini banyak pasangan ingin punya sedikit anak? Survei New York Times pada 2018 mengungkapkan, 64% orang dewasa muda di Amerika Serikat ingin lebih sedikit anak karena biaya perawatan anak yang mahal. Sedangkan 36% dewasa muda di sana memilih tak punya anak karena menginginkan lebih banyak waktu luang. Riset terbaru Institute for Family Studies juga mengungkapkan temuan menarik. Ditemukan bahwa nilai masyarakat yang menekankan pada pentingnya kerja menyebabkan tingkat kelahiran anak di suatu negara menjadi rendah. Penyebabnya sulit mencari keseimbangan antara kerja dan keluarga. Belakangan, resesi ekonomi akibat COVID-19 juga jadi faktor yang bikin banyak pasangan ragu untuk punya anak. First, there needs to be a couple. So partnering is a big piece in that story, and partnering is certainly right now kind of disrupted by the distancing measures. It's probably economic insecurity that couples had during the first wave, anxiety about health, about what does it mean if I get sick, if I have a baby now. Bagaimana dengan Indonesia? Pada 2021, tingkat kelahiran anak di tanah air ternyata masih cukup tinggi, yakni 2,260 kelahiran per perempuan. Meski begitu, jumlah itu turun 0,88% dari tingkat kelahiran tahun 2020. Kalau kamu bagaimana? Memilih punya anak sedikit atau banyak?